PAC LDI Cilandak Barat, Jakarta melaksanakan penyembelihan hewan kurban dan pembagian hewan kurban di halaman Masjid Baitul Lu'lu'a pada Senin 17 Juni 2024. Kegiatan tersebut dilanjutkan dengan pembagian hewan kurban kepada warga sekitar. Koordinator Panitia PAC LDI Cilandak Barat, Tommy Sutomo mengapresiasi semangat warga LDI dalam berkurban. Pada tahun ini, warga LDI menyembelih 3 ekor kambing dan 5 ekor sapi. Berkurban ini selain kita mengharap ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, juga tentunya ingin berbagi dengan lingkungan sekitar Masjid Baitul Lu'lu'a ini. Sementara itu, Ketua Panitia Kurban PAC LDI Cilandak Barat, Sutrisno, mengungkapkan keunikan dalam menyembelih hewan kurban. Kurban kan ada juga yang sapi galak, atau kalau ketemu kita sama sapi yang galak itu ada uniknya juga. Ada aja kejadian, ada yang kepentok kaki lah, ada yang enak kayu lah, itulah. Enak apa uniknya kalau kita korban dengan rasa kebersamaan. Oleh karena itu, warga LDI menggunakan alat motong yang telah dibuat bersama. Tujuannya agar lebih aman, efisien, serta sesuai anjuran Islam dalam merobohkan hewan kurban. Sutrisno berharap warga LDI tambah kompak dan semangat dalam menabung, sehingga di tahun berikutnya jumlah hewan kurban dapat terus meningkat.